Jadi hari ini saya sudah bersama dengan Om Aris, Om Agung, sama Om siapa Om? Jangan minggir Om. Oh iya, Akbar. Om Akbar dari sini. Oke okay, Om. Jadi kan kesini dalam rangka apa Om Agung? Mau main aja. Main. Ketemu suhu itulah. Suhu badan. Om Aris. Yeah. Ini jujur Om, jangan yeah. Ada dusta di antara kita Om. Siap. Yeah. Om Agung kesini dalam rangka apa Om Aris? Sama dolan, sama lihat-lihat bahan oh. Selamatan. Ya barangkali namanya orang kan enggak mesti, barangkali ada yang cocok. Gone masuk kan, jadi tetap saya juga sering gitu. Sama. Dan ini saya dengar-dengar nih, Om Agung punya lobet apa Om? Om Aris namanya Om? Sikir sama nikel yang sering dibawa. Iya, kalau nikel bukan punya saya. Yang punya ya, tapi dia Bandung lawat kayaknya. Ya, Om ya. Iya, jantan atau betina Om Agung? Jantan semua. Oh, jantan semua. Iya. Dan saya pun jenengan dari tim apa Om Agung? Saya karumut, Mas. Gak ada, Dik. Jogja saya, ya, Om ya? Iya. Kalau saya akan beda lagi. Ini akan seperti ya. Iya Om Agung. Ya. Nah ini yang sering dibahas Om Agung. Sebenarnya kalau untuk lobet ngeriwik itu wajar gak Om Agung? Ya sebenarnya wajar sih Om. Kalau menurut saya karena gimana ya? Ya mungkin dia udah nggak apa ya memang benar-benar udah nggak kuat. Dia larinya ke bunyi walaupun itu cuma ngeriwik. Sebenarnya kalau saya begitu karena nggak mesti terus ngeriwik kalau masih ada salah satu nanti jeda waktu yang dia bakalan ngedor sendiri. Oh ngerti Om Agung. Om Agung, kalau untuk jenengan proses awalnya itu jenengan selalu single atau jenengan carikan jodoh dulu Om Agung? Tergantung bawaannya Om, kalau yang bawaan udah pasangan tetap tak lanjutin pasangan, cuman kalau bawaannya single masih saya single. Oh ngatan. Terus jenengan dengan lobet siapa Om jenengan Om? Zikir. Lobet Zikir ini sekarang sudah pasangan Om Agung? Sudah, posisi sekarang pasangan. Ngatan Om Agung. Gini Om Agung, saya di sini kan untuk pembelajaran bareng ngumpulin ibaratnya gimana sih yang namanya bermain lobet jantan kan kebanyakan si jantan ketika dipasangan dengan si betina itu kebanyakan di situ titik rawan atau titik riskan maksudnya si jantan. Kalau jenengan dengan prosesnya seperti apa Om? Kalau saya sih sampai benar-benar dia doblani juga ya Om, ibaratnya juga itu apa ya? Udah nggak kontrol waktu. Itu biasanya kalau setelah kawin itu berhenti berapa hari Om Agung? Kalau saya 1 hari 2 hari cukup sih. Oh, cuman sehari 2 hari berhenti, nanti kelanjutannya pasti bunyi lagi. Iya. Oh ngatan. Untuk penerapan tiap harinya Om Agung jenengan cabut petal. Tetap cabut petal. Cabut petal gitu. Iya. Kalau dalam satu ruangan dicampur banyak burung buatan Om Agung. Saya banyak burung Om. Nah, yang udah berpasangan udah jalan tak campurin banyak burung mana? Gak masalah Om Agung. Kalau untuk mengatasi liar atau ngeriwi itu ada nggak sih Om Agung? Atau tetap wajar nggak masalah Om Agung? Kalau saya menurut saya sih tetap wajar sih Om. Cuman ya itu kita harus mengetahui apa ya dari penjemurannya aja sebelum dia riwi harus diangkat. Oh gitu Om Agung. Kalau sistem penjemurannya jenengan mandikan paksa? Enggak, mandi cepu Om. Maksudnya iya. Tapi gini Om Agung, saya dengar-dengar dari Om Aris tadi kan jenengan memasangkan jantan dengan 9 atau pasangan betina nih. Iya, itu betina, punya Mas Yuli, Mr. Yuli dari Marino Team. Kebetulan kemarin sempat pegang
itu di sana dia punya banyak betina sih mas, antara 6 sampai 9 betina. Katanya mas Dili sendiri karena dia birahinya tinggi banget. Dan dia top perform ketika habis kawin. Oh gitu. Iya. Padahal di dalam kandang kota jenengan dikasih betina 9 itu. Enggak om, tetap satu-satu. Jadi satu betina, begitu dia satu betina itu udah nelor, kita pakai betina baru lagi. Oh gitu. Iya, nanti nelor lagi, ganti baru lagi. Oh gitu. Oke, Om Agung saya tanya dulu sama Om Aris ini. Om Aris. Yeah. Ini sistem apa Om Aris? Kalau ganti-ganti. Mungkin karakter ya, Om. Jadi intinya kan burung kontrol itu tetap untuk menetabilkan birahi sama emosi itu tetap dikawin ya, Om. Menetabilkan birahi sama emosi. Jadi mungkin ada yang sistemnya ada yang poligami kan gitu, sampai gitu, karena menurut saya ya menetabilkan kawin aja. Oh, gitu. Supaya dia birahi sama emosinya nggak naik, jadi ketika digantang dia stabil, kalau menurut saya itu pemahamannya. Ngaten Om Aris ya. Om Agung, kalau berarti PR jenengan awal-awalnya juga harus menjodohkan sama si betina itu nggih? Kebetulan kalau si Nicole ini mudah banget ya Om dia dapat betina, karena apa ya, mungkin birahinya dan merayunya itu terlalu tinggi gitu. Ngaten. Jadi dia bergampang dapat betina. Baik. Om Agung, mungkin di sini kan ada masukan Om Agung. Sebenarnya kalau untuk penggacoran si pejantan itu gimana sih Om Agung? Biar lebih mudah, ibaratnya kan buat pembelajaran. Saya punya lobet bahan nih, biar ibaratnya cepat gacor. Kan pengennya cepat Om Agung. Ya, itu gimana Om Agung? Intinya tetap cari titik nyamannya dia, Om. Dari penjemuran, tempat dia ngangin, tempat dia di dalam rumah itu yang paling nyaman buat dia seperti apa. Kalau misalnya dia udah nyaman di satu titik-titik tertentu itu ya udah harus di situ terus. Oh gitu. Ya. Berarti sama nih. Ini sama Om Aris itu nyaman. Berarti misalkan si lobet ini mau bunyi di gantungan ini ya udah taruh di situ ngoten ya Om Aris. Nggih, Om Agung nggih. Iya, betul. Nanti kalau setelah gacor itu jenengan untuk proses masanginnya pripun Om Agung? Apa langsung aja modal nekat? Kalau asal saya sih modal nekat aja Om. Asal saya senang sama betina itu tak jodohin udah. Langsung tak masukin aja enggak pakai tempel, enggak pakai apa, enggak ada pikiran ini macet enggak atau enggak, itu yang penting jadian jodohin itu hanya. Tapi dalam dalam arti si jantannya harus sudah gacor. Iya. Untuk EF wajib buat Om Agung. EF saya wajib jagung. Jagung gitu. Kalau misalkan lemak Om Agung. Untuk betina apa untuk jantan? Jantan Om. Untuk jantannya rata-rata enggak pernah lemak ya. Nah, ini kan ada yang tanya Om Agung, ini Om Aris. Om Agus, ini kok jantan saya yang lemak, makanya saya di sini heran. Kok ada jantan lemak itu, Om? Saya belum pernah kalah. Nah, itu kan buat rekan-rekan tadi siapa yang tanya itu jantan lemak kayaknya mungkin, mungkin perawatannya biasa, masih kali enggak semur atau mungkin tipikalnya memang gampang gemuk ya. Bisa jadi. Gampang gemuk saya. Baik Om Agung, gini Om Agung kita lanjut Om Agung. Iya, iya. Kalau untuk proses penggacoran jenengan pasti di single dulu nggih. Iya, kalau yang bawaannya single saya single Mas. Heeh, nah, kalau untuk koloni itu Om jenengan pakai mboten? Koloni kapsul itu. Koloni kapsul ya. Tetap pakai. Semua jantan yang single saya koloni kapsul. Berarti pemahamannya seperti dengan Om Aris juga. Mboten nggih. Baik. Berarti jenengan di sini main sambil silaturahmi nitip burung mboten Om Agung? Betul. Ya, Om. Jago di sini. Satu perguru. Siapa tahu nanti ada yang bisa. Guru matematika. Ada yang bisa dicangkenge mulih ya. Ah. Ide pasti sih lagi. Makanya saya sering kesini Om Agung. Oh, sering ke sini. Sering kesini siapa tahu dapat hibahan kan kata Om Agung. Gitu, iya. Baik. Om Agung matur nuwun untuk masukannya. Terima kasih sama Om siapa Om? Om Akbar ada tambahan Om? Ya. Mbak cukup. Baik, terima kasih Om Agung. Semoga ini bermanfaat buat saya pribadi beserta Lobet Mania. Semoga jenengan beserta keluarga beserta tim semuanya sehat selalu. Assalamualaikum. Terus ini 9 betina. Terus saya mikir terlalu mikir larinya kemana. Ya itu yang kalau yang 9 ini masih belum kepikir saya. Cuma intinya dia cari kompongnya kalau Iya. Mempertahankan sih. Kan kadang kita ambil pemikiran biasanya nek yang konflik kehilangan betina mesti goyang. Bisa dibilang 50% antara masih mau lanjut atau bye-bye. Bahkan ada yang
diganti betina jadinya lebih bagus. Iya. Tapi kan kadang orang mau ganti pun takut. Pedih yo. Iya. Saya lihat di kelas rumah masih takut. Soalnya kan, wah lumayan nih gue nyaku. Gue naik ini, takutnya gak jalan. Jadi sebenarnya kemarin ke tempat saya itu kan saya juga mau tanya itu. Om biar om naik misalnya si jiwa ini. Ternyata malah kemarin sih, hah? Tenang nih om, ini gigi. Emosi om, nggak berani saya, karena pengalamannya belum sampai. Cuman pengalaman saya cuma satu, jantan itu bisanya stabil kalau bilahinya disalurkan, karena dia nggak mungkin muncul emosi. Kalau muncul emosi, mesti keluarnya nakal, naik ke atas, turunnya ke bawah, kayak gitulah, itu mesti nakal. Atau dia naik bilahi, naik bilahi ya bisa larinya ke tadi, kecap-kecap lidah, terus atau dia nguap, atau dia apa, itu kan bisa-bisa. Makanya kalau dia diledak pakai kawin, aku yakin bilahi sama yang dia stabil, itu toh terserah pakai cara apa, tapi intinya nyetabilkan bilahinya dia sama emosinya dengan cara kawin sama dia. Itu dibuat ya seperti itu, akhirnya jadi kebiasaan. Iya. Nah, cuman harus gitu terus. Cuman posisinya kan dari 9 betina itu sebenarnya saya masih tak coba om, dalam arti enggak terus ngedok. Enggak terus ngedok terus tak ganti, enggak. Saya tetap masih pengen boleh isi sing paling cocok. Ini ya sama Om Aris. Setelah saya simak dari pembicaraan jenengan, kenapa sampai dipasangkan dengan lopet yang gitu banyak? Berarti intinya si jantan ini ketika ganti pasangan performanya kembali lagi. Lebih bagusnya sendiri. Lebih bagus lagi. Berarti enggak masalah nggih Om Aris nggih. Ketika jantan coba ganti sama betina performa bagus, ganti lagi itu enggak apa-apa nggih, enggak masalah nggih. Kasus tertentu mas, nah saya belum pernah ngalami sampai ganti-ganti begitu, jadi nggak bisa menyimpulkan. Cuman saya mencoba mencari pemahamannya dari mana. Itu kalau menurut saya karena mungkin gampang bosen apa gimana tipenya ya, burungnya. Soalnya ini ya jantan itu kan kekuatannya jantan supaya tidak, karena dia ngomong kalau burung itu nggak kawin dan ganti bali, dia setelah nelur nggak mau kawin ya mas sama pasangan yang lama dia nggak mau kawin mas. Jadi otomatis bilahi kan mesti naik. Lah terus diganti baru dia mau kawin. Artinya dia cuma mempertahankan supaya burung itu kawin dan kembali popok. Berarti jadi intinya kawinnya itu yang dikejar. Berarti intinya kalau jantan sudah gacor itu wajib ngawin ya Om Agung. Kalau sudah kontrak ya Om. Baik, terima kasih Om Agung, Om Aris untuk masukannya ini Om. Kira-kira